Beginilah suasana sejumlah warga binaan yang sudah memenuhi syarat dan didampingi petugas lapas kelas 1 Bandar Lampung dalam menyiapkan menu sahur setiap harinya untuk warga binaan lainnya yang menjalankan ibadah puasa. Setelah menu makanan sahur ini sudah siap, nantinya akan petugas bagikan kepada warga binaan di masing-masing sel. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kerumunan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tidak hanya menjalankan ibadah puasa, namun di bulan Ramadan ini bagi warga binaan beragama Islam juga diwajibkan untuk mengikuti program pesantren kilat. Pada Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, ada sekitar 146 warga binaan yang menjalani program asimilasi. Sementara masih ada 1036 warga binaan yang masih menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Sebetulnya idealnya setiap kamar kita batasi, tapi alhamdulillah dengan berkurang ini mereka tidak terlalu sempit seperti waktu itu. Sedangkan masalah over kapasitas, kita masih tetap over kapasitas karena kapasitas kita di lapas kelas 1 Bandar Lampung itu 620, sedangkan isi hari ini setelah ada yang asimilasi 1036 orang. Dirinya juga menambahkan di tengah pandemi COVID saat ini ada berbagai protap yang dijalankan pada lapas, di mana saat ini bagi siapapun yang hendak memiliki keperluan masuk ke lingkungan lapas akan dilakukan sterilisasi, mulai dari pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan hingga wajib menggunakan masker. Selain itu, bagi keluarga warga binaan, saat ini tidak lagi diperbolehkan untuk membesuk selama masa pandemi COVID-19. Sistem besuk akan dilakukan dengan cara telekonferensi atau video call. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.